Halo guys, kita mau jalan-jalan lagi ke Padi Resto di Lasi, Kabupaten Agam, atau tepatnya di Kecamatan Canduang. Nah, kita hari ini sudah sampai di lokasi dan seperti inilah suasananya. Hari ini kita jalan sama Bang Sahrul dan sama Bang Paslan. Ternyata tempatnya sangat indah. Objek wisata ini masih baru atau hangat sekali ya di Kabupaten Agam sekitar 1 minggu ini. Nah, objek wisata Padi Resto ini berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Pemandangan sangat indah, sejuk karena berada di lereng Gunung Marapi. Nah, bagi teman-teman yang akan kesini, harap bersabar ya, karena objek wisata ini masih dalam proses pengembangan atau pembangunan. Dan di sini harus bersabar juga karena pengunjungnya cukup ramai, jadi proses pemesanan makanan harus antrian. Selain tempat yang indah, di sini juga tersedia fasilitas tempat ibadah, WC umum dan lainnya. Wah, senang sekali bisa hadir di Padi Resto. Karena pengunjung ramai, jadi kami tidak sempat memesan makanan dan akhirnya kami memutuskan balik dan menuju objek wisata lainnya di Kabupaten Agam.